Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mesa Selina. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini dan pada konten kali ini, saya mendapatkan titipan amanah dari hamba Allah yang ada di Korea. Dan apa sih titipan dari hamba Allah ini? Jadi titipan dari hamba Allah ini adalah berupa mainan untuk delatip ya teman-teman. Jadi hamba Allah ini mengasih mainan drone buat delatip. Mungkin kita sebelum dikasihkan drone ini sama delatip ini, mungkin kita langsung disimpan di semak-semak dulu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu mau kasih surprise buat delatip ya teman-teman. Terima kasih banyak buat hamba Allah yang ada di Korea. Semoga hamba Allah ini selalu dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita langsung saja untuk melakukan perjalanan untuk menuju ke rumah delatip teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, apabila kita mau ke rumah delatip, kita harus melewati jalanan ini ya. Karena tidak ada lagi jalan untuk menuju rumah ke delatip teman-teman. Jadi hanya jalan inilah yang bisa kita lalui ya. Dan di sini pun juga kita tidak sendirian, kita ditemani bersama tim kreator YouTube. Ada Kartika itu Tripi, ada Adang Channel, dan ada Eric Channel lah teman-teman. Terima kasih banyak buat hamba Allah yang ada di Korea. Semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilimpah ruahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Atip, Atip, lagi ngapain Atip? Atip sehat? Sehat. Memang? Wih. Tujuh naon Atip? Dudukan. Dudukan naon ya teh? Sampah. Nah, mainan anak ieu. Tegadu mainan Atip na. Jadi setiap hari hanya mainan seperti ini teman-teman nih. Kasihan juga nih kalau setiap harinya mah kayak gini. Sendiri aja ya. Terus yang yang dibakar Atip juga ini plastik, jangan ngebakar plastik seperti ini Tip, bahaya ke paru-paru Tip. Atip, Atip, lihat dulu Tip. Ini itu sekarang pengen Atip, ini kan udah sore hari ya Tip. Nah, pengen Atip mewujudkan salah satu teman dia Latip lagi Tip. Kalau yang dulu kan si Hideng ya. Kalau sekarang pengen tahu sosok si Gepang tuh Tip. Gepang. Gimana syaratnya, mesti gimana dulu? Bisa tuh Tip. Bisa. Gimana? Gimana caranya? Tapi kudu dudurukan. Dudurukan itu ngebakar ya teman-teman. Kayak ngebakar kemenyan. Aduh itu makannya. Aduh. Kasihan juga nih Atip nih. Lapar mungkin. Tip, bisa nggak itu mewujudkan buat si Jepang tuh? Bisa. Kapan? Sekarang boleh? Di bawah tuh boleh yuk. Jadi masih dudurukan dulu itu, bawa itu korek gasnya bawa. Atipnya lapar Tip. Jangan lari. Jangan lari Tip, jangan lari Tip. Eh, eh. Tip. Hei. Tip. Tip. Dula Tip. Nah, jadi kita untuk lokasi berarti lokasinya di mana Tip? Nah, teman-teman, jadi syaratnya apabila teman delatip ingin menunjukkan wujudnya, jadi harus ngebakar kemenyan dulu ya. Tapi di sini nggak ada kemenyan, cuman ada apa ini namanya, jerami ya. Di konten sebelumnya juga Atip sudah menunjukkan sosok si Hideng ya, nah, salah satu temannya juga, dan muncullah sosok Jenglot ya. Jadi masih bakar-bakar dulu Tip. Oh, panggil Tip. Wih. Panggil Tip. Oh, bisa. Si badan sama dia awak tak. Nah, gitu. Maju deh Tip, maju deh. Ningalina kan di sana.
Dengar, Tip. Jangan diduduk. Jangan. Ore. Atif dapat drone. Ternyata kita prank juga nih di Latif nih. Gimana? Senang gak, Tip? Senang. Senang banget apa senang pisan? Senang pisan. Senang pisan. Lu bisa ditaruh drone-nya, Mas. Unboxing. Unboxing dulu, Tip. Wow, ini. Makasih, makasih banget nih dari hamba Allah yang dari Korea. Udah ngasih drone nih. Tip, mau dicoba enggak, Tip? Mau dicoba enggak? Itu mau enggak bakal udah enggak jadi. Oke, wae. Drone aja, tes drone aja. Udah, ntar ngetes drone dulu. Ini enggak mau ini dites nih. Ngetes dulu ini ngetes dulu. Ngetes dulu. Coba, Tip, unboxing, Tip. Buka, Tip. Unboxing. Wih. Wow. Pelan-pelan aja, Tip, pelan-pelan, Tip. Dari bos Korea. Dari bos Korea. Dari hamba Allah dari Korea nih, Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa mengganti teman-teman gaibnya di Latif katanya. Betul. Karena memang sewaktu kita ngonten dulu ya. Bisa. Atif ini kepengen drone karena YouTuber anaknya Haji Rahmat ini, Haji Rahmat Channel ya, bawa drone dan Atif pun pengen sekali katanya. Alhamdulillah ada hamba Allah yang ngasih drone. Jadinya wadidau ya. Wadidau. Buka, Tip. Pelan-pelan, Tip. Pelan-pelan. Eish. Kalau di sini terbalik. Jangan gitu. Gini. Nih. Dibuka. Pelan-pelan pokoknya, pelan-pelan. Wow. Senang gak, Tip? Nah, ini buku petunjuk, Tip. Cuman tulisannya Cina, Tip. Si Tao Se tulisannya nih. Mungkin kalau untuk sekarang si Mas aja yang ini. Oh, iya, yang betulin. Yang betulin. Coba Mas. Nanti saya yang kejok. Yang rapihin ini biar bisa langsung terbang. Ini berarti langsung diterbangin aja, Tip? Iya. Terbangin aja. Oh, berarti kebetulan baterai udah ada di dalam semua berarti ya? Iya. Udah komplit ya? Oh. Coba aja ini udah ambil. Coba ini pasang. Di sini dulu. Nah. Di sini dulu berarti ya? Ada casannya? Ini berarti masangnya. Casan? Ada, casannya ada. Casan ada nih di bawah tadi. Ini masukin ke sini. Ini lagi pemasangan drone. Mantap. Ini juga saya grogi gimana, juga gimana? Nih. Mantap. Wah. Grogi gimana maksudnya, Mas? Terima kasih. Pokoknya gitu. Masangnya grogi nih saya juga. Takut patah gitu ya. Duh, meter nih. Pasti. Oh, itu alat pengaman. Mantapnya, Tip. Jangan tatipnya. Senang. Makasih gitu buat bos Korea. Pak, makasih buat bos Korea. Terima kasih bos Korea. Hamzah Coba. Mas tadi Hamzah. Cuman ini anginnya gede gini gimana, Bang? Jangan terlalu tinggi, Mas. Jangan terlalu tinggi. Rendah aja bisa. Kalau tes drip aja. Nah, jadi cara koneknya seperti ini, Tip. Ini matiin dulu ya. Nah, ini ada tombol on off. Ini ditekan di sini nih. Tuh, caangnya. Tuh, caang. Terus ini ditekan ini. Nah, ada di bunyi titit. Mungkin abangnya ke bawah biar ini bunyinya terlihat. Kedengaran nih. Terus untuk koneknya, Tip, kalau drone ini biasanya ke depan, Tip, yang ini sebelah kiri. Nih, titit satu ya. Ke bawah satu. Nah, ini udah connect nih. Tinggal kita terbangin. Cuman di sini ada angin. Enggak, ini agak jangan sedikit. Jangan terlalu tinggi aja, Mas. Jangan tinggi. Biasa aja. Teman-teman saya sebagai pilot juga nih. Iya, pilot. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, gimana, Bang? Masuk kamera saya, Bang. Ya, masuk. Aman. Aman. Iya, oh. Jangan. Pelan-pelan aja, Mas. Pelan-pelan. Pelan aja, Mas. Woi. Pelan-pelan, Mas. Kembaliin lagi, pelan. Kebawahin. Tapi udah. Dia udah. Mas, bawah aja, Mas. Jangan tinggi-tinggi. Cinta kan dia, Pak. Kadia. Cicit. Cicit, hati dong. Go. Ngaco iya, Mas. Ngaco hatinya, teman-teman nih. Kalau main ini harus belajar dulu, jangan sembarangan. Nanti sembarangan nanti dipelajarin dulu.
Sok. Ini harus belajar dulu. Sama. Lihat dulu. Lihat dulu. Sok sekali lagi masuk dari bawah, Seneng nggak? Sok ngomong sama hamba ulang dari Korea, coba. Makasih gitu. Tadi dia berkendeta. Oh. Nah, kalau ini tip. Kalau kamu yang ini buat muter nih. Nih muter nih. Ngapung. Nih, lah. Tadi ya, woi, pepaturan. Mulah. Tadi pepaturan, woi. Dan itu adiknya sangat senang. Tewak tip. Kenapa minta duit gitu? Kenapa minta duit gitu? Ini takut nyangseng nih. Ini berarti kiri, kanan. Depannya ini yang biru nih, maju. Wah, enggak kelihatan jauh, Mas. Belum paham juga yang itu ya. Tip, harus belajar, Tip. Belajar sok, Tip. Kalian mainkan ini memang sangat sulit sekali nih. Kotor, Tip. Nanti aja Tip belajar dulu, Tip. Nanti aja belajar dulu. Ini harus perlu pelajaran dulu, Mas ya. Harus diajar dulu. Ini saya juga yang udah belajar menggunakan drone berpuluh-puluh kali juga ini melenceng terus kan. Ini, Mas. Mencakan, Dek. Nanti aja belajar dulu sama itu. Sama si Om nanti belajar dulu, Tip. Belajar sama A, jangan dibuka-buka kan ininya. Pepeng. Gimana senang kan, Tip? Senang ente? Ula sembarangan. Ini katakan sok sudah mau asal. Kalau mau nyobain ini di lapangan, di lapangnya. Di lapang poli. Ta cara nak ieu. Naik tombol ieu, ta tombol on off. Tombol ieu teh kana on. Urung. Kalau lampu yang sebelah ini yang warna biru, ini yang ke depan ya, kalau yang merah di belakang itu terus ya dicangkeun dipencet lah. Coba pencet. Pencet kali lah. Nah. Terus ya teh pencet ke harap. Mana harap? Ya. Sekali. Tandap sekali. Tandap sekali. Yes dah. Oke, berkentip. Hiburkan tapi awas kena tetangkalan pasti. Iya. Kena tetangkalan ieu mah asli. Karena tetangkalan ya mah. Ini namanya. Maju. Apa? Oh, Atip yang nerbaginya Atip. Coba. Ya emang pasti karena tetangkalan. Oh, kayak kan dipantau sama pilot. Coba Atip, angkat Atip. Kapalnya coba diangkat. Coba Atip, terbangkan. Coba terbangkan. Coba terbang aja enggak apa-apa. Nah, jadi dilatih diajar jadi pilot drone ya. Coba Tip, terbangkan Tip. Iya. Ta lamun hayang ieu, ta ka dieu. Tuh, ieu. Jeung mareman, tuh. Oh. Coba Tip. Mana maju? Ieu jang muter-muter, ieu jang kanan, kiri nya. Ya ka tukang ya ka depan. Maju mah, iya tuh maju. Angkat mas, terus diangkat. Nah ini maju. Angkat, ini Atip harus belajar dulu, takutnya nangsang di tetangkalan nih. Gimana nih berarti? Nanti dipantau masih mas. Mungkin nanti di konten selanjutnya aja ya. Aduh, tuh langsung tuh. Bahaya. Mati. Takutnya nyangkut. Sayang Tip, ininya mahal Tip. Nanti nyangkut ke sini. Bos Koreanya marah Atip yang bisa mainan ini gimana? Eh belajar dulu. Jadi kalau mau dimatiin di gini juga bisa Tip nih. Ya. Harus belajar dulu entar kalau dimatiin ya. Kalau udah bisa, entar baru bisa nerbangin drone-nya.
Ini sama saja kita kayak menjadi pilot, Tip. Pilot pesawat terbang. Gimana, senang? Senang, Tuh? Senang. Sok tuh bilang sekali lagi. Kamsahamnida gitu. Baru dicekan nih, Nak. Kita datang baca kemarin berbicara mau iya, Nak. Heeh. Mm-hmm. Sobari ngomong dinya sangkat. Terima kasih, Bos Kreya. Sing selalu diberi kesehatan. Amin. Sing roba rezekina. Amin ya Allah. Alhamdulillah drone-nya udah nyampe ya, Tip ya. Udah Atip terima. Ini pengiriman dari Koreanya lebih dari 2 minggu ini, Tip. Oh, lama juga ya? Mm-mm. Karena kan dari Korea, oh, Bang, ini, Bang. Iya. Atipnya seneng ya, Tip ya? Udah mobil-mobilannya. Ngambil mulan udah kapalan. Kapal. Waduh. Wah. Terima kasih Bos Korea. Semoga panjang umur dan sehat. Amin dan ya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Bang ya, Bos Koreanya. Dan alhamdulillah atas izin Allah setelah dikonten oleh kita-kita banyak sekali orang-orang yang ingin menyisikan buat, sedikit rezekinya buat Latif. Dan di konten sebelumnya juga ada yang ngasih uang amanah ya dari Bunda Hong Kong. Tapi beliau tidak mau menyebutkan namanya. Sama kayak yang ini. Sama kayak yang ini. Ini juga dari hamba Allah yang dari Korea. Ini drone ya, Tip ya. Tapi Atip pengennya drone ya. Kalau pesawat-pesawatan itu susah, Tip, dikendalikannya, Tip. Kalau ini gampang, Tip. Mungkin diterbanginnya nanti aja, Tip. Belajar dulu. Iya. Ya, jangan dulu. Jangan diterbangin nantinya nyangkut ke pepohonan, Tip, enggak bisa diambil. Senang enggak, Tip? Senang. Pengen mainan apa lagi? Mobil-mobilan udah, ini pesawat udah. Apalagi? Ya itu lagi kan ada titipan buat dari daerah Tip tadi. Kalau buat ngelai katanya pengen kendang. Katanya. Kendang. Ya, oh pengen kendang. Musik. Tuh teman-teman Atip katanya pengen kendang buat ngemusik. Ngedebus. Buat debus. Mm-hmm. Mungkin nantinya ada hamba Allah yang mau ngasih kendang buat Latif ya. Iya. Itu kendang aja apa se sama degung ya. Sama apa sih? Goong. Wah, itu mah bawahnya saya gimana ntar ke sininya? Nanti berarti ting tang ting ya, grung. Bisa dikirim mentahnya. Jadi kita yang cari. Oh, berarti kalau sama degungnya berarti jaipongan, Tip. Coba jaipongan gimana coba? Pencak silat. Pengen lihat. Di genangan teh ya. Masa kumaha. Coba nah. Silatnya kumaha coba. Nanti, silat. Sedikit aja silat. Coba. Awas. Awas. Ini di ring, guys. Barangkali penonton ada yang mau ngasih gendang sama degong katanya. Degong teh naon? Juga ada degong teh naon? Coba silat, coba. Coba silat. Ting tang ding dong. Cari min pergi. Tip, silat, silat, silat. Mang, coba mang musik dulu, mang ting tung ting deng. Wis, masya Allah. Wah. Terus kumahdi. Kuda-kudanya gimana? Kuda-kuda. Nah. Kuda-kuda silat. Terus. Hei. Hah. Terus. Itu yang ngajarin siapa, Tip? Yang ngajarin siapa? Bapak Turan tak bapak. Tip, ini kan hamba Allah yang ngasih drone buat Delatip. Ini kan katanya pengen sekali Atip ini mengucapkan terima kasih dengan bahasa Korea. Coba seperti apa, Tip? Kamsahamnida. Hebat, Tip. Bisa bahasa Korea. Kalau kamsahamnida itu terima kasih. Ulangi lagi coba, Tip. Kamsahamnida. Coba diajar lagi. Chonen Indonesia saram ieo. Chonen Indonesia saram ieo. Coba Tip. Chonen Indonesia saram ieo. Kita selanjutnya nyobain aja drone-nya ya. Oke. Saya adalah orang Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, setelah Atip tadi menerima drone-nya, Atip pun juga merasa sangat bahagia sekali. Terima kasih banyak untuk Bos Korea yang sudah ngasih drone buat Delatip ya.
Semoga bos Korea ini selalu diberikan kesehatan di panjangan umurnya dan dilimpah ruahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dulu pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.